sudah tentulah yang selama-lamanya ni berbanding yang 80 tahun. Jadi antara ilmu akhirat, ilmu agama dengan ilmu kedoktoran, ilmu agama lebih penting. Walaupun ilmu kedoktoran itu penting. Dua-dua penting, tapi yang lebih penting ilmu agama. Itu cara menilai yang pertama, tengok hasilnya. Cara menilai yang kedua, tengok kekuatan hujah. Antara ilmu matematik dengan ilmu nujum, ilmu tilik bintang tadi ni, yang mana yang lebih mulia? Kita tengok dari segi kekuatan hujah. Ilmu matematik ni, dia memang tepat. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 16 bagi 4, 4. Dia tepat jawapan ni. Tapi kalau ilmu nujum, ilmu bintang, dia ilmu agak-agak, dia tak tepat. Macam ramalan kaji cuaca, dia tak tepat walaupun dia kata esok pagi Perak utara hujan. Kadang-kadang tak hujan. Jadi ilmu perbintangan ni dia tak tepat. Antara ilmu yang tepat dengan ilmu yang tak tepat, ilmu yang tepat tu lebih mulia. Jadi ilmu matematik lebih mulia daripada ilmu tilik, ilmu nujum. Timbul satu masalah. Macam mana kalau ilmu tu dia ada dua-dua? Contohnya ilmu kedoktoran dengan ilmu matematik, ilmu berhitung. Ilmu kedoktoran ni bila dibanding dengan ilmu matematik, hebat ilmu kedoktoran lagi. Kalau kita tengok dari segi faedah, sebab ilmu kedoktoran ni untuk kegunaan dia sendiri, untuk rawat orang lain. Kalau ilmu matematik ni untuk kita guna kira-kira kita. Jadi dari segi faedah dia berfaedah ilmu kedoktoran lagi berbanding ilmu matematik. Namun begitu, ilmu matematik ni dari segi kehujahan dia lebih tepat. Macam kita kata tadi lah, 10 campur 2, 12. Dia tepat. Dia tak ada 10 campur 2 rasa-rasa dekat-dekat 12 kot. Dia tak ada agak-agak, dia mesti tepat. Jadi ilmu matematik tepat. Ilmu kedoktoran dia tak tepat. Dia tengok kita lidah, lidah kuning, mata kuning, sakit perut, kita ambil sakit buah pinggang. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi matematik tadi tepat. Jadi menang pula ilmu matematik berbanding kedoktoran. Dari segi faedah, ilmu kedoktoran menang. Dalam segi tepat, menang ilmu matematik. Bila timbul masalah macam ni, nak tengok yang mana satu? Kata Imam Al-Ghazali, kita tengok yang faedah. Yang faedah tu menang. Maksudnya ilmu kedoktoran lebih penting daripada ilmu matematik. Itu cara ni. Sekarang nak masuk pelajaran kita hari ni. Hari ni panjang sikit ni. Maklumlah kuliah dah sebelum Ramadan. Ramadan dah stop lah. Tugas ke-8 selesai. Kita ambil perenggan bawah. Dengan ini jelaslah bahawa yang paling mulia ialah ilmu mengenai Allah Azza wa Jalla. Ilmu mengenai malaikat-malaikatnya. Ilmu tentang kitab-kitabnya. Ilmu tentang rasul-rasulnya. Dan ilmu tentang jalan yang menyampaikan kepada semua yang di atas. Jadi sini timbul persoalan kepada kita. Jadi kita sama-sama buat renungan. Benarkah selama hari ini kita memberi tumpuan ataupun keutamaan kepada ilmu tentang Allah Ta'ala? Ataupun kita tumpu lebih ilmu yang lain? Ilmu yang lain kita tak nafikan, memang penting. Tapi adakah kita tumpu lebih tak pada ilmu nak kenal Allah? Berapa banyak masa yang kita dah gunakan, yang kita dah habiskan untuk belajar supaya kita dapat kenal Allah? Selama hari ini kita beribadah dalam keadaan dah sampai dah tahap mengenal Allah. Ataupun kita sampai tahap kita tahu Allah tu Tuhan kita Allah saja. Tuhan kamu siapa? Tuhan tak saya Allah. Saya semua Allah. Yang tu je. Dia tak kenal Allah. Contohlah, katalah suatu hari nanti kita jalan-jalan tiba-tiba keliling kita ada 10 pulau. Semua seluas langit dan bumi, semua cantik-cantik, semua indah-indah. Semua mengaku Allah. Yang mana satu Allah? Kalau orang dah kenal, satu saat dia tahu. Kita sampai dah tahap tu. Ataupun kita agak-agak yang mana satu. Bila kita agak yang mana satu je, maksudnya selama hari ini kita menyembah Allah secara ragu. Bukan nak kata salah, tak salah. Tapi kita masih di peringkat ragu-ragu. Sedangkan Imam Ghazali cakap tadi, ilmu tentang Allah ni, ilmu yang utama kita nak belajar. Tapi kita sekarang ni dah sampai umur 80 tahun kan, kita masih ragu-ragu. Esok kalau main gedebuk depan kita, Allah ke bukan? Satu saat dah. Kalau orang dah belajar dah ilmu mengenai Allah, tahu dia bukan. Datanglah rupa macam mana pun tahu lah.
sebab dia kenal. Kita tak sampai tahap kenal, kita cuma sembah. Sembah Allah. Kita tak tahu keadaan Allah tu macam mana. Jadi, sama-sama kita renung. Kita ni berada di peringkat yang mana? Ada orang dia beriman dalam keadaan peringkat ilmu yakin. Ilmu yakin ni bawah. Ada orang dia menyembah Allah dalam peringkat ainul yakin. Dah pertengahan. Ada orang peringkat tinggi, haqqul yakin. Jadi kita peringkat yang mana? Sedangkan benda-benda ini, pelajaran ini, Imam Ghazali kata pelajaran yang kena tumpul lebih. Kita tumpul lebih benda lain. Itu masalah. Selama hari ini kita sembah Allah tepatkah? Ataupun kita sembah Allah yang bercampur dengan makhluk? Itu satu masalah lagi. Jadi kata Imam Ghazali, waspadalah bahawa kegemaran tidaklah ditumpahkan kepada yang lain dari ilmu-ilmu tadi, dan bersungguh-sungguhlah mempelajarinya. Maksudnya kita, manusia ni secara fitrahnya memang dia nakkan ilmu. Macam-macam ilmu dia nak. Tapi Imam Ghazali kata waspada, awas. Suka ilmu yang mana-mana pun, tapi ilmu tentang Allah ni kena lebih. Dia kata tumbuhlah kegemaran. Maksudnya ilmu yang kita suka tu kena ilmu tentang Allah dulu. Jadi selama hari ini betul tak kita yang macam itu? Ada orang memang dia tumpu pelajaran-pelajaran yang lain, tapi dia meninggalkan ilmu tentang Allah Ta'ala. Contoh, dia belajar ilmu sains. Dalam kehidupan dia bertahun-tahun lah, dia duduk tumpu pelajaran sains, duduk mengkaji tentang sains, tapi ilmu tentang Allah dia tak lepas lagi. Ni encik ni dah sampai peringkat profesor dah dalam sains ni. Ilmu mukasyafah, ilmu mengenal Allah, ilmu mu'amalah dah selesai. Ni ilmu fardu'ain ni. Terus saya tak tahu lah. Tak tahu. Sedangkan benda tu ilmu fardu'ain.